Ini semalam dalam lengkungan sekitar pukul 11.45 pagi, saya menerima satu surat mail biasa ya, yang di dalamnya ada sepucuk ataupun sebutir peluru yang kecil, saya tak ingat berapa poin gitu. Tapi saya dimaklumkan oleh pihak polis kemudian bahawa dia lah peluru yang kecil yang bukan biasa digunakan oleh pasukan keselamatan, sebab jelas bahawa peluru tersebut bukan yang dibekalkan kepada sama ada tentera ataupun polis ya. Dan dalam surat itu, ada sampul surat itu, ada satu nota ugutan ya. Dia kata jangan kurang ajar dengan Sultan, maut padahnya. Jadi berkaitan gitulah apa yang di terkandung dalam nota itu ya. Dan saya oleh kerana bergegas untuk pulang ke kampung, saya tidak dapat membuat report polis, maka itu yang menyebabkan saya membuat report di Taiping. Jadi selain report di Taiping, saya telah pun diambil kenyataan di sana oleh seorang pegawai penyiasat yang kemudian dihantar ke sini. Dan pagi tadi saya membuat apa itu kenyataan susulan dengan IPD Gombak. Ya. Jadi disiasat di bawah tak selesai 507 kanun keperiksaan ya. Jadi sekarang dalam tangan polis lah isu ataupun perkara itu. Jadi peluru itu pun sudah diserahkan, begitu juga dengan nota ugutan itu. Jadi saya ditanya apakah saya punya musuh ataupun ada masalah, saya kata tak ada masalah dengan siapa. Cuma mungkin saya jangka, saya menganggap bahawa apa yang dilaporkan dalam media, khususnya laporan polis yang dibuat oleh Senator Izam dan kawan-kawannya yang menuduh saya sebagai apa itu penderhaka, biadab kepada Sultan sebagainya, mungkin menyebabkan orang yang berkenaan itu berang dan menghantar surat ugutan itu. Apapun ini tidak mematahkan semangat saya, oleh kerana saya fikir kita masyarakat Malaysia harus konsisten ya. Kita tidak harus menyerah kepada apa ni aliran ataupun kebangkitan pergerakan ala fasis ini ya, ataupun golongan ekstrem kanan, right wing ya, yang malangnya diterajui ataupun diberikan lonjakan oleh bekas-bekas pegawai kanan pasukan keselamatan kerajaan ya, yang menyamakan hak asasi dengan komunis dan sebagainya. Selain itu, pada itu gerakan yang bersifat kanan ataupun right wing juga menggunakan agama, menggunakan kaum, kemelayuan sempit untuk mengapi-apikan semangat. Dan saya fikir ini ada semacam kaitan barangkali dengan kebangkitan fasis ataupun gerakan yang saya rasa membimbangkan. Jadi saya rasa tujuan kami juga untuk mengelakkan ataupun memberikan suatu alternatif kepada pergerakan ini. Oleh kerana saya fikir itu tidak sihat dalam masyarakat kita. Mula di Balai Polis Simpang, kemudian saya diminta pergi ke IPD Taiping untuk memberikan kenyataan kepada pegawai penyiasat IOD di sana. Yang itu yang pagi ini disambung oleh pegawai penyiasat di sini di IPD apa itu Gombak. Ya. Ini merupakan satu ugutan ataupun notis yang merupakan amaran bekas yang pertama Saya tak tahulah, kerana saya pun tidak memantau pun saya tidak mengikuti perkembangan ini. Apa yang saya lihat ialah bahawa mereka mungkin tidak selesa dengan apa yang kita buat, dan saya mungkin dilihat sebagai seorang yang sedikit ke depan berbanding dengan yang lain-lain, ataupun mungkin sedikit tidak takut berbanding dengan lain-lain. Jadi mungkin mereka tidak memberikan satu macam amaran kepada yang lain-lain yang cuba nak mengangkat muka. Tetapi saya rasa kalau itu pun apa itu maksud mereka, saya fikir mereka telah gagal, kerana kita dapati dengan penarikan balik penggantungan yang dikenakan kepada saya itu, saya fikir mereka sudah menyedari bahawa rakyat menolak ya, rakyat tegas menolak pendekatan mereka, dan saya fikir ini satu kemenangan bagi rakyat.